السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله وشكر الله ونعمة الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اجعلنا علما نافعا وجده بسطة في العلم والجسم ورب أدخلني مدخل صدقين وأخرجني مخرج صدقين واجعلني من لدنك سلطانا نشيرا يا أرحم الراحمين ارحمنا Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, peliharalah kami ya Allah dalam peliharaan yang terbaik. Limpahkanlah karuniamu, lapangkanlah rezeki kami ya Allah. Jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dimanapun mereka berada dalam kesulitan, maka berikanlah kemudahan. Ya Allah, jika ada saudara kami, sahabat kami, kaum muslimin wal muslimat dalam keadaan sakit, sembuhkan ya Allah, angkat penyakitnya. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, sahabat-sahabat syekh islami yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita melanjutkan tausiah kita, pelajaran kita, yaitu tentang ilmu jin. Sahabatku yang dirahmati Allah, jika sahabat-sahabatku mengikuti video-video saya tahun lalu, maka sahabat-sahabatku tidak akan gagal paham. Kenapa? Karena untuk mengenal bangsa jin itu sendiri, kita sudah sama mempelajarinya pada tahun-tahun yang lalu. Oleh karena itu, agar sahabatku tidak gagal paham, ini akan saya ulas kembali. Yes. Bahwasanya jin yang Allah maksud adalah jin yang ada pada diri pribadi sahabat-sahabat. Ketahuilah bahwasanya jin yang ada di dalam diri pribadi masing-masing manusia individu, yang kita kenal dengan sebutan qarin, jin pendamping manusia. Sahabatku yang dirahmati Allah, jin qarin yang pendamping diri pribadi manusia itu bersemayam di dalam jiwa sanubari manusia. Paham? Nah, dia merupakan gelombang elektromagnet. Sekali lagi, jin qarin yang ada di dalam diri pribadi sahabat-sahabatku, kaum muslimin rahimakumullah, siapa saja, dia merupakan gelombang elektromagnet. Kata lain, merupakan sinyal chip yang ada di dalam jiwa manusia. Nah, inilah yang akan kita kembangkan sahabatku, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menggarisbawahi, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَانِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia itu illa kecuali mereka mengenal Allah. لِيَعْبُدُونَ, dalam pengertian secara hakikatnya adalah untuk ma'rifatullah. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam hal ini kalimat jin selalu berdampingan dengan ins, ya, minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan golongan manusia. Artinya makhluk yang tinggal di bumi ini sahabatku adalah bangsa jin yang pertama. Itu yang pertama. Dan yang kedua, baru annas, bangsa manusia. Sehingga bangsa jin dan manusia ini hidup berdampingan di bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara berinteraksi, bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana caranya kita bersama mereka hidup damai di bumi Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala telah menggarisbawahi di dalam surat Ar-Rahman ayat 33. Inilah yang akan kubagikan dahsyatnya Ar-Rahman 33. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, buka Al-Quran surat Ar-Rahman ayat 33, kita pahami bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ma'syaral jinni wal ins, إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. Sahabatku
Di sini ada kalimat perintah dari Allah. Ya masyarul jin wal ins, wahai golongan jin dan manusia. Paham ya? Wahai golongan jin dan manusia, itu kalimat seru. Allah menyeru. Ya masyarul jinni wal ins, ini istata'tum an tanfuzu. Apa kata Allah? Jika kamu sanggup menembus, menerobos min aktoris samawati, naik ke atas langit dan masuk ke dalam bumi. Sahabatku yang dirahmati Allah, Allah menyeru kepada manusia, ya ayuhan nas, ya ayuhan jin, masuk ke dalam kategori bahwasanya Allah mengizinkan sekali lagi kepada manusia dan jin ya untuk naik ke langit dan tembus ke bumi. Namun dalam hal ini Allah berkata, min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Di sinilah rahasia yang akan kubagikan kepada sahabat-sahabatku ya, bahwasanya bisultan inilah rahasia kunci untuk mengendalikan manusia dan bangsa jin berinteraksi bersama-sama beradaptasi dalam hidup apabila sahabat-sahabatku memahaminya. Nah, sebelum ini perhatikan kalimatnya di ayat 32 Allah mengingatkan fa bi ayyala rabbikuma tukazziban. Nah, di ayat yang ke-34 juga Allah mengingatkan kepada kita fa bi ayyala rabbikuma tukazziban. Sahabatku, rahasia ayat 33 ini sekali lagi diapit ya, artinya diapit dengan kalimat fa bi ayyala rabbikuma tukazziban, baru ya ma'syarul jin, kemudian dilanjutkan ayat 34-nya kembali kepada kalimat fa bi ayyala rabbikuma tukazziban. Orang yang bisa berinteraksi dengan bangsa jin, saudara-saudara kita, mereka harus banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah. Baik, sahabatku, rahasia yang pertama, bisultan yang akan kubagikan, ada 7 bisultan. Apabila kita mau menerapkan dalam diri kita, apabila kita mau membongkar potensi diri kita, maka kita jadilah manusia ajaib. Pertama ada kudrat, iradat, ilmu, hayat, sami, basar, kalam. 7 inilah yang Allah titipkan kepada kita sebagai bisultan. Wa rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka, berikan kepadaku ya Allah pengetahuan. Milladunka sultanan nasyiran, kekuasaan, pengetahuan yang bisa dapat menolong. Nah, sinerginya Bani Israel ayat yang kita bacakan tadi dengan Ar-Rahman ayat 33 ini, bahwasanya Allah sudah menggarisbawakan la tanfuzuna illa bisultan, kamu tidak bisa berbuat ataupun berkarya, bekerja sampai ke langit dan ke bumi bisultan, kecuali dengan kekuasaan yang Allah berikan kepada manusia dan jin. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, rebutlah bisultan tadi dengan cara pahamin apa itu kudrat, iradat, ilmu, hayat, syami, basar, kalam. InsyaAllah ikuti tausiah saya selanjutnya, kita akan lanjutkan kepada pelajaran 7 kekuatan yang Allah berikan kepada manusia supaya kita bisa mengendalikan alam semesta ini beserta bersama-sama dengan bangsa jin. Sahabatku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bangsa jin itu Allah takdirkan mereka untuk sebagai pelayan manusia di muka bumi. Sekali lagi, jin, bangsa jin yang Allah terangkan berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi, Allah ciptakan mereka sebagai pelayan manusia.
Tentu jawabannya adalah manusia yang beriman dan bertakwa serta beramal soleh. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperoleh bisultan tadi, amalkan surat Ar-Rahman ayat 33. Sekali lagi, bacalah kalimat ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfuzu min aqtaris samawati wal ard fanfuzu la tanfuzuna illa bisultan. Baca itu sebanyak 33 kali. Insyaallah, sahabatku, engkau akan bisa mengendalikan bangsa jin yang ada di sekeliling dirimu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.